APBH Hello guys, alright, welcome back to the behind the scene APBH 36. Hari ni hari yang hari Jumaat, hari main show. Today is the day. So kita dekat bilik MCP, jadi kita nak cari peranan dan fungsi orang-orang kuat behind the scene yang mentadbir APBH 36. Baik, jom kita cari sekejap. Lalu jumpa aku semua yang datang. Lalu jumpa. Bang, assalamualaikum bang. Selamat. Oh, ini hati juga. Alright, thank you. Alhamdulillah. Saya ingin berterima kasih kepada ibu bapa saya. Saya ingin berterima kasih kepada Russell, kepada Aizat, Kak Malia, kepada Faiz, kepada Kak Bik, kepada Kak Zira, dan kepada anda yang belum lagi subscribe Borak Jantan Cerita Sini Habis Ini, tolong subscribe Borak Jantan di YouTube. Alhamdulillah. Siapa lagi? Saya lupa saya nak sebut siapa lagi ya. Terima kasih Bos Nini. Alright, terima kasih semua. Alhamdulillah. Thank you. Sempat. Yes, dapat. Dah habis rehearsal. Dodo tengah meeting postmortem buat the rehearsal. Yeah. Hard working crew. Kalau kita meet je terus boleh. Yang mana? Laptop. Orang dah siap. Producer, jalan rehearsal hari ini, producer. Alhamdulillah, segala berjalan lancar, insyaAllah. Hari ni dry run 1, kita banyak lagi kita nak kena perlu adjust. InsyaAllah besok live, insyaAllah okey. Alright producer, good luck for bye. Tomorrow. Yes. Bye. Yes. Bye. Alright, sekarang kita dengan Abang K dekat MCP ni. So Abang K, ni dia Abang K. Sambil dia buat kerja, okay, Abang K. Abang K punya peranan dan fungsi adalah, okay, saya sebagai operator untuk K2 Softron yang banyak alliance dengan playback lah. I see. Playback untuk nomination apa semua, playback yang keluar daripada untuk on air semua saya. Dan last kali saya akan control untuk konti untuk jaga timing dengan untuk commercial break lah. Itu je lah main lead. So ni machine dia lah bang eh? Yep. 1, 2, 3, 4 dan ini intercom untuk contact konti. Okay. Untuk pas program ke commercial break dan take balik. Alright bang. Mantap. Okay. Sip sikit bang. Today is the day bang. Okay, thank you bang. Alright, sekarang kita dengar Abang Yus. Ya Abang Yus. Abang Yus, apa peranan Abang Yus dengan fungsi Abang Yus dekat dalam MCP ni Abang Yus? Okay, job spec saya buat sound plan lah. So sound plan ni dia ialah satu apps untuk control audio. Audio yang saya control ialah macam background host, teaser in, teaser out, ataupun ada apa-apa minus one. Tu job spec saya lah. Jagalah yang berkaitan dengan bunyi. Cantik bang, mantap. Jadi inilah mesin ni bang kan? Inilah apps dia. Oh, apps dia. Boleh run dekat MacBook, boleh run dekat PC. Macam tu lah. Okay bang, so today is the day bang kan? Today is the day, insyaAllah bang. Tak apa-apa lah. Cantik bang. Cantik lah. Nanti alright, kalau ada slot kosong kat Borak Jantan tu boleh panggil. Cantik bang, abang dah subscribe belum? Dah subscribe belum? Saya subscriber nombor 3 saya rasa. Terbaik bang. Itulah, awal tau. Cantik bang. Okay, today is the day. Okay. KPBS 36. Okay.
Alright, assalamualaikum Kak Uda. Kak Uda sebagai eksekutif producer PBH36, Kak Uda. So Kak Uda boleh cerita sikit apa peranan eksekutif producer? Peranan saya bermula dengan bersama dengan tim kita come up dengan apa tu planning untuk keseluruhan program. Kemudian kita mulakan dengan buat bajet. Kita buat bajet, lepas tu attend semua meeting semua, lepas tu buat segala-gala dengan bersama dengan saya punya producer dan juga tim yang lain lah. Alright. And then masa kejadian ataupun pada malam ataupun bila kita dah berada di venue, keseluruhan ni di bawah tanggungjawab saya. Alhamdulillah. So Kak Uda akan memastikan semua berjalan dengan lancar dan mantap lah Kak Uda. InsyaAllah. Okay Kak Uda, today is the day Kak Uda. Okay, alright, good luck Kak Uda. Thank you so much. Okay, always 26. Alright, sekarang kita dengan Ria dekat MCP. Ria, okay Ria, apa peranan Ria dekat MCP ni Ria? Okay, hari ni I ditugaskan. Saya ditugaskan untuk control prompter. Oh, ni prompter? Betul, prompter. Yang jadi, nanti host akan baca lah kan? Betul, untuk membantu host dan juga untuk assignment-assignment klien. Screen kan sangat panjang. So, untuk melancarkan segalanya, kita adakan prompter. Untuk senang orang baca. Yeah. Sebab ni, skrip Ernie dan juga Masha adakan lirik lagu. So, bila prompter tu dia bergerak, guna yang mana? Mana mesin dia? Ini. Dia akan nampak, dia bergerak. Oh. Kita stop. Kalau dia kata laju sangat, tu laju sangat. Dah stop. Cantik dia. Okay, today is the day. Good luck. Alright. Okay. So, ni tengah set up untuk Syamil dengan Hazamah punya ni. So, Hazamah dengan Syamil ni. Bila dia perform, dia akan menggunakan props ataupun set ini. Pukul 9 hari ini ni ada rehearsal sikit integration from client. Tengah rehearsal. Nak makan baik? Nak makan lah. Kurma. Oh baik. Kurma dengan Dunkin Donut. Terlambat lah Dunkin Donut. Tak dapat cari lah tadi. Cari parking dekat sejam tadi. Dalam tak ada. Mak ai. Ada kena nak ada. Tak dapat. Ada. Kita nampak kurma je tadi. Kurma yang luar. Tapi kurma baik. Dua kamera. Kau aja. Tiap langkah tampil lebih yakin walau dalam apa jua situasi. Konbu, inspirasi keyakinanmu. Ya, kembali bersama AKP kita pernah bisa bersama dengan Indonesia. Apa khabar? Cari pakar kita pada semua yang ada di sini dan tentu di rumah. Tapi masih itu yang pertama, mari kita Alright, sekarang kita dengan Daniel kat dalam MCP. Okay, hey, Cik Daniel. Daniel dalam MCP, peranan dan fungsi Cik Daniel apa? Fungsi saya sebenarnya mengeluarkan super. Oh. Super tu adalah lower third. Okay, jadi mana mesin dia Cik Daniel? Mesin dia.
juga. Iyalah, mesti kita keluarkan super. Nama-nama orang, kena dan sebagainya. Baik. Cantik. Wow. So, gula foto ni, Budi is the day. Baik, jadi. Baik. Terima kasih, tuan. Ini kan Nadia. So, Kak Nadia, boleh cerita sikit fungsi dan peranan Kak Nadia dalam MCP room ni? Okay, so far, saya adalah assistant director. Okay, jadi saya akan call shot untuk bagi tahu part-part lagu dan juga apa yang berada, yang patut ada lah dekat dalam satu acara tu. Macam contoh, next ada commercial break, next ada apa, macam tu lah. Basically, kira apa yang saya menjadi mata kepada director untuk bagi tahu apa yang perlu ada untuk next apa. Baik kak, mantap. So today is the day kak. Yes. Good luck kak, insyaAllah. Thank you. Alright, bye kak. Bye. Kain janganlah pusing. Biar Wan yang pusing. Kalau kain pusing tak jadi. Alright guys, sekarang kita kat MCP. 1.5 hour to main show APBH 36. So guys, sekarang kita kat bilik MCP bersama dengan Izadat, director di MCP Room. Yes. This is the guy. Yeah. Alright. Tuan yo. Director. Yo. What is your role and apa fungsi anda? Okay, pada hari ini. Okay, role saya hari ini sebagai director, which is mana saya adalah orang yang mengawal segala visual yang akan dipaparkan di TV lah. So, cantik. Itulah fungsi saya. Cantik. So today is the day. Yeah, today is the day. Sikit lagi. Sikit nak main show, nak start. Baik. InsyaAllah everything will be okay. Amin. Good luck bro. Thank you. Alright bro. Thank you. Okay, Balan. Yep. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. So, baik. Live dah nak dekat untuk APBH ya, 36. So, apa peranan dan fungsi Abalan di MCP Room? Saya untuk program APBH 36 ni, saya sebagai feature lah, pengadu video. Saya akan ikut apa saja arahan daripada director. Pastikan semua video yang keluar kat TV terbaik. Alright. So, ini mesinnya? Ya, ini mesinnya. Ada 9 kamera. Untuk APBH ada 9 kamera lah kita guna. Okay Balan. Right. Good luck for tonight. Right. Sikit lagi. Today is the day. Yes. Bye. Alright Balan. Bye. Mantap. Mantap. InsyaAllah. Bye. Okay Syah. What is your peranan dengan fungsi di MCP Room? Saya buat graphic editing, visual editing untuk program. Ya. So machine apa yang you guna? Machine PC lah. Itu kita pakai Resolum untuk project the visual. Alright, okay Syah, today is the day. Good luck, insyaAllah everything will go well. Okay, all the best. Thank you. Alright. Yeah, saya E. Apa fungsi dan peranan awak di MCP Room ini? Okay, fungsi saya kat sini lah, saya mewakili CSD, kami yang membekalkan segala konsep dan kami yang generate korang punya brand ads, montage, host promo, graphic package, slide breakers,
apa semua yang berkaitan apa yang keluar dari skrin Apple TV, kami yang buat. Cantik. So, mesinnya adalah ini. This boy. Wow. Very good boy. So, today is the day, bro. Today is the day. ABBS 36. Jagi nak mention, nak start dah. Yes. Good luck, brother. Thank you. Alright, man. Ini yang gambar. Depo yang tak. Kau main ambil je. Right, Russell? Yes. Okay, untuk APBH 36, Russell sebagai project manager, okay. Apakah peranan dan fungsi project manager? Okay, seperti mana yang sebelum-sebelum show sebelum ni, saya pun memang project manager untuk kebaikan show entertainment dekat Media Prima. Tapi untuk kali ni, berita harian dia lain sikit. Sebab berita harian yang akan membuat dia punya, dia basically the decisions are done by berita harian selalunya. Tapi dia work hand-in-hand dengan kita punya production. So, oleh itu, kita orang akan bergabung dengan berita harian untuk menentukan line-up opening ke closing. Tetapi, beza dia, the final call adalah daripada berita harian actually. Dia berbeza sikit daripada kalau kita buat macam anugerah juara lagu ke, you know, anugerah drama sangat, family duo ke, I Can See Your Voice, yes. Beza dia sebab IP dia belongs to berita harian. So, oleh itu, sebagai project manager, yes, I masih run, I masih oversee the whole production. Tetapi the IP to the final call is basically daripada berita harian. Itu je bezanya. So, itu kesimpulannya as project manager untuk berita, untuk ABP ke-36, sorry. It's okay, brother. Okay. So ABP 36, today is the day. Today is the day. So siapa-siapa tu enjoy lah. Kalau yang ada komen-komen, I tahu banyak orang akan komen, dia akan komen di sana, tapi itu pun biasa. Alright. Okay. Right. Enjoy the show. Okay. Anak Raja dan Supergirl, and kita plus post akan jadi buat alamat. Ada masalah tak untuk first block ni jam buat the panel Smart TV sudah ada kan? Ada. Okey. Ada masalah tak? Kita ada. Cuma nya Kak Izan. Pak ni. APBH dan go. Okay.
Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, terima kasih kerana menggandingkan saya dengan Gen Z hari ini. Saya terasa macam saya dalam kumpulan Slay Queen. Saya Gen Z yang terbarulah. Okey, betul tak Gen Z punya ayat tu? Slay Queen. Betul, betul, betul. Okey, bestie, all the bestie. Guys, saya nak perkenalan dengan anak muda yang ada sebelah sana ni. Sebelah sana, sebelah sini ni. Gagak akak. Terkejut apa?
kita ada 3 minit untuk commercial break. Kita ada 3 minit untuk commercial break. 1, 2, tak sempat esok kita akan tutup pintu. Okay. Itu ke kamera siapa? Kamera siapa je? Russell Mark Rodney. Siapa punya? Russell. Kenapa? Nah. Polis bantuan, akak catering, everyone yang dalam control room, thank you so much. Saya minta maaf kalau ada kata-kata bahasa kurang tak apa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Brother, you the man. Brother, hi. Thank you, boleh. Terima kasih semua. Baik. Boleh, terima kasih banyak. Go cable. Badan. Yeay. Thank you,
Ya, mungkin sikit. Loh. Ah. Nampak sedih lah dia. Izzadat. Of course. Apa? He's the guy. Terima kasih, Kaya. Terima kasih, tau. Jangan bagi saya start lagi. Orang bagi lah 500. Bagi jok. Thank you. Sorry. Jangan nak nyanyi ya. Nak nyanyi awak sebenarnya. Menari tak apa. Menari tak apa jangan. Takut saya kita ambil gambar ketiga. Settle. Alhamdulillah syukur. Dan. Video kenapa kita gambar boleh lah salam. Behind the scene lah bos. Oh, behind the scene. Yes, Zabar. Sudah. Behind the scene. Go. Dia kata behind the scene. Mai. Happy sikit. Cool. Kita nak ambil foto kat mana? Kat luar ke kat sini? Tu sini. Ke kat luar. Kat luar kan. Lepas. Penuh ke depan. Okay. Last, satu, dua, tiga. Okay. Cantik. Everyone. Hey, Kau ni. 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 Kau ni.
lah guys. Okay. Kira, kira, kira. 3, 2, 1. Magic Garden. Juga LED dah gelap. Dah padam tu yang saya kati. Eh mana Amin lah bila gerai. Thank you. Ada sih, ada sih. Ada sih.